A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'arsalna fihim rasulam Rasulam minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu Afala tattaqun. Awas di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna tuluy ngutus kami Allah bihim di qarnan akharin rasulan kahiji utusan minhum tis bagian yekornan akharin an kana saknyana kalakuan sareng tingkah budu kudu ibadah ranjen kabeh Allah ka Gusti Allah ma teu aya lakum eta tetep pikeun aranjeun kabeh min ilahin ti pangeran ghairuhu ari lian ti Allah a naha pak tului la henteu tattaquna tarakwa aranjeun kabeh Bismillahirrahmanirrahim fa arsalna tuluy ngutus kami Allah fihim ya qarna akhari rasulan ka hiji utusan minhum sabagian ya qarna akhari an karena saya nang kalakuan saling tingkah ubudu kudu ibadah aranjeun kabeh Allah atau Allah ma teaya lakum eta tetepikeun aranjeun kabeh min ilahi di pangeran guiruhu ari salian di Allah a na pa kudu ngelak
fir tattaquna taraqwa bandih badih sarang Hudan tegesna Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. An kana saestuna kalakuan sareng tingkah. Aibi an tegesna kusanyana kalakuan sareng tingkah. Uang wudu kudu ibadah aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah ma ti aya lakum eta tetep pikeun aranjeun kabeh min ilahin ti pangeran. Wairuhu ari salianti Allah anaha fatului la teaya tatakuna tarakwa aranjeun kabeh iqabahu kana siksaan Allah patu minuna tului iman aranjeun kabeh terjemah Surah Al-Mu'minun ayat nomor 32 tului kami ngutus kamaranehna rasul ti antara maranehna anu nyarita gera aribadah arandika ka Allah taya deui pangeran pikeun arandika taya deui pangeran pikeun arandika angin anjeuna naha atuh naha atuh arandika henteu daraek takwa naha atuh arandika henteu daraek takwa titik Bismillahirrahmanirrahim terjemah Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat nomor 32 tului kami ngutus kamaranehna rasul di antara maranehna anu nyarita gera ibadah arandika ka Allah ka aya di pangeran pikeun arandika amin anjeunna naha atuh aranika daraek takwa. Hadirin sidang pelajar rahimakumullah, para santri calon ulama ul-amilin, calon imam al-muttaqin, calon muttaqin, calon penerus estafet
perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu daun berguguran jatuh ke bumi dimakan usia. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup gantikan yang tua. Kira-kira itulah apa yang disampaikan oleh Iwan Fals. Setelah masa berubah, zaman berganti, manusia bersalin, ketika cerita diakhiri oleh hanya sebagian kecil saja umat Nabi Nuh yang selamat dari banjir bah, menurut kaul yang muktamad bahwa banjir yang terjadi di masa Nabi Nuh itu adalah banjir yang bersifat global, artinya seluruh belahan bumi, seluruh penjuru dunia saat itu mengalami hal yang sama, yakni banjir, termasuk Garut. Tetapi dari sedemikian besarnya belahan bumi ini, yang tersisa hanyalah sekelompok kecil yang notabene mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mafhumnya adalah saat itu tidak ada lagi manusia yang hidup di muka bumi kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada yang selamat dari banjir nan besar saat itu kecuali hanya orang-orang yang mempercayai risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada orang kafir saat itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, summa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah gantikan umat-umat Nabi Nuh dengan umat-umat yang lain yang notabene mereka tidak beriman. Qarnan akharin itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang pertama adalah kaum Ad, yakni kaum Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua adalah kaum Samud, yakni kaum Nabi Soleh alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kaum Madyan, yakni kaumnya Nabi Su'aib alaihissalam. Tetapi yang paling asoh mengatakan karena qarnan akharin di sana adalah kaum Ad, karena secara historikal, secara sejarah kenabian dan kerisalahan, bahwa nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Hud alaihissalam. Berarti logikanya,
orang-orang kafir itu terlahir dari rahim orang iman. Bahwa kafirin-kafirin ini terlahir dari rahim orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak beriman seperti kakek dan nenek moyangnya? Kenapa mereka kemudian ingkar, tidak taat, tidak patuh seperti kakek dan nenek moyangnya? Maka jawabannya, karena orang-orang saat itu meninggalkan kornan, meninggalkan generasi yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mewanti-wanti, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim durriatan di'afa. Hendaklah seseorang merasa takut ketika meninggalkan keturunan, ketika meninggalkan generasi pelanjut dalam keadaan lemah. Lemah apa yang dimaksud? Yakni lemah akidah. Sehingga walaupun saat ini kita beriman, saat ini kita mengimani, saat ini kita mengakui risalah Kanjeng Rasul, tidak jaminan bahwa anak dan cucu kita kelak akan sama seperti kita. Teng manuk teng, anak merak kukunjungan, etama merak. Uyah matara TS kaluhur, etama uyah. Jelema mepakta berbicara bahwa justru orang-orang kafir itu terlahir dari rahim-rahim orang-orang yang beriman. Maka keimanan ini jangan hanya terbatas untuk diri kita, tetapi harus terus terwariskan ke anak dan cucu kita agar mereka semuanya memiliki akidah yang sama seperti kita. Ada tiga kewajiban kita kepada Kanjeng Rasul, kepada Nabi kita. Yang pertama adalah memperkuat akidah. Yang kedua adalah memperkuat mahabbah. Dan yang ketiga adalah memperkuat mutaba'ah. Untuk memperkuat akidah, maka kita harus kuat dalam sisi keilmuan. Karena jahal, karena kebodohan adalah salah satu sebab, salah satu penyebab kekufuran. Sehingga kalau akidah kita mau terjaga, maka kita harus isi hati dan pikir kita dengan ilmu. Yang kedua, ketika kita nonton itu, hiji akidah, dua mahabbah, nukatilu mutabah. Ketika kita ingin memperkuat mahabbah kepada Allah dan Rasul, maka perbanyaklah ibadah. Dan yang ketiga, ketika kita ingin memperkuat mutaba'ah kita kepada Kanjeng Rasul, maka hiasilah diri kita dengan husnul khuluq, dengan akhlakul karimah. Jika tiga kunci ini kita pegang, jika tiga hal ini kita wariskan, maka insya Allah generasi setelah kita tidak akan berbeda dengan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Qarnan akhirin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa arsalna fihim rasulam minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus utusan kepada kaum Ad ini dari mereka. Sebagian dari mereka, artinya Nabi Hud ini bukan orang lain. Nabi Hud ini adalah orang yang sudah familiar sagulung sagalang jeung maranehanna. Minhum, lain nungumbara, lain anyar pinangi, lain nu tadina teu wabuh, lain nu tadina teu kenal, tetapi Nabi Hud ini adalah sebagian dari mereka. Tetapi nanti ke depan ini pula yang kemudian menjadi bantahan mereka. Kenapa Allah mengutus utusan itu dari manusia yang sama seperti kami? Kenapa Allah itu mengutus utusan manusia biasa seperti kami, yang kami lihat makannya, yang kami tahu minumnya, yang kami saksikan tidurnya? Kenapa tidak Allah mengutus Rasul itu dari golongan malaikat? Tetapi Allah menandaskan di sini minhum, bahwa Nabi Hud ini adalah manusia sepertimu, manusia yang merupakan bagian dari kaummu. Fa arsalna fihim rasulam minhum. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya kaum-kaum, ya balad-balad kuri cek Nabi Hud, ubudullah, kudu ibadah maraneh kabeh ka Allah. Aewah hidup tegesna kudu bertauhid ka Allah. Ifradul ma'budi bil ibadati ma'atikodi wahdatihi datan wasipatan wa'af'alan. Mengesak kandat yang diibadahi dengan ibadah dan mengiktikankan esanya di dalam dat, di dalam sifat, dan di dalam af'al. Dan kalau kita cermati, ternyata seluruh nabi, seluruh utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki misi yang sama, yakni membawa umat manusia ke dalam ketauhidan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, bahwa kami tidak membeda-bedakan utusan-utusan yang kami utus. Jadi yang nyebarkan tauhid. Karena memang saat itu ketuhanan mereka, kepercayaan mereka terhadap Tuhan itu mayoritas bersifat politeis. Artinya mereka mempercayai Tuhan yang lebih dari satu. Mereka mempercayai Tuhan yang bersekutu, Tuhan yang tidak tunggal, Tuhan yang tidak esa, Tuhan yang tidak satu. Walaupun kemudian dalam perkembangannya, hatta umat Muhammad pun, walaupun di dalam sisi ketuhanan mereka bersifat monoteis, mengaku Tuhan yang satu, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang umat Muhammad pun
masih mempercayai adanya taksir di luar taksirnya Allah, masih mempercayai ayana tapak damel di luar tapak damel Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya para rasul diutus untuk membasmi itu, para rasul diutus untuk memberantas kemusyrikan itu, berpindah menjadi ketauhidan. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada untukmu Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha nafi, illallah isbat, nafi naon, nafyul ilah siwah, menapikan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu selain Allah, menapikan yang dianggap Tuhan selain Allah. Isbatnya adalah isbatullah bil ma'bud, menetapkan zat Allah sebagai zat yang harus disembah. Malakum min ilahin khair, la ilaha illallah. Ini misinya itu. Dari 313 rasul yang diutus oleh Allah, misinya sama, yakni membawa umat manusia ke dalam ketauhidan, membawa umat manusia ke akidah yang najiyah, akidah yang selamat dan menyelamatkan. Tetapi afala tatakun, ini adalah takdir. Ngagegereh nyingsieunan, naha maneh teu takwa, naha maneh teu sieun kana siksaan Allah. Afala tatakuna iqabah, apakah engkau tidak takut akan ancaman Allah? Apakah engkau tidak takut akan siksaan Allah? Fatu'minuna, sehingga engkau beriman. Sayang seribu kali sayang, nanti jawaban kita akan tahu di depan, bahwa kaum Ad ini lebih bejat dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh masih ada yang diselamatkan dengan naik perahu, tetapi kaum Ad semuanya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satupun dari mereka yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun dari mereka yang mengakui risalah Nabi Hud alaihissalam. Hadirin sidang pelajar rahimakumullah, surah Al-Mu'minun ayat nomor 32 ini kiranya dapat kita sarikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus utusan yang merupakan bagian dari kelompok mereka, yakni Nabi Hud alaihissalam, yang menyerukan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, yang menyerukan bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Dan apakah engkau tidak takut akan siksaan Allah? Mudah-mudahan manfaat. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna fihim rasulan minhum, rasulan minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Alamun.
wa antarzuqana al-akhir.